orang tua kita, saudara-saudara yang datang berbagi di sini sudah dari tadi sore, barangkali akan kembali istirahat. Ya, segenap keluarga, sebelum jenazah saudara kita, orang tua kita terkasih, Mama Deni, akan diberangkatkan ke Toraja bersama-sama dengan keluarga. Kita akan berdoa dulu, akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Esther Yeti dari Gereja Toraja Jemaat Nan Raki. Kepada Ibu Pendeta di sini. Mari seluruh keluarga kita tenang sejenak, membawa duka kita dan harapan kita di dalam Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Satu bagian firman Tuhan, Ayub pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Peganglah itu, Papa Lady, Lady dan kedua adik yang kekasih, ya ketiga adik yang kekasih, dalam duka cita ini, bahwa sungguh ini yang tepat untuk kita sekalian, walaupun itu secara manusia pahit. Satu kebanggaan kalian sebagai orang-orang yang terdekat dalam hidup adalah, bagi saya pribadi, almarhumah adalah orang yang selalu memberi diri, hati, pikiran, tenaga, dan semua yang dititipkan Tuhan padanya, disupport oleh suami dan anak-anak untuk selalu melayani. Teristimewa ketika saudara-saudara, entah itu orang keraja secara khusus atau orang lain yang datang ke Sukabumi, selalu diberikan yang terbaik. Saya pun mengalami itu bersama dengan Pendeta Karya yang notabene menjadi bahagian hidup keluarga sejak beliau proponen pendeta. Saya pun juga mengalami selama di Bandung dan di Jakarta, selalu ke Sukabumi, bahkan tidur di rumah dilayani dengan baik. Luar biasa. Itu menjadi kebanggaan dan menjadi penghiburan bagi keluarga, bahwa hidup almarhumah tidak pernah sia-sia. Karena itu akan menjadi penghiburan bagi segenap keluarga. Ia telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan melalui sesama. Sebelum kita berdoa, satu lagu kita angkat bersama, Tenanglah Dia. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap merasa yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya Tuhan, terpuji namamu. Di tempat ini kami menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau telah nyatakan dalam perjalanan keluarga bersama dengan jenazah dari Sukabumi ke Jakarta dan tiba dengan selamat di Makassar ini, di bandara, di halaman kargo Bandara Hasanuddin. Ini semua karena Tuhan. Karena itu kami belajar memahami bahwa sekalipun kami berbeban, sekalipun kami berduka cita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, hiburkan dan topanglah suami kekasih yang ditinggalkan almarhumah, anak-anak, dan juga seluruh keluarga, saudara-saudara,
keponakan dan cucu yang ada di kota Makassar ini maupun yang ada di kampung halaman yang menanti. Hiburkan semua Tuhan. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang Tuhan lewat perjalanan yang panjang itu dan juga di tempat ini. Ini terbukti bagaimana kesabaran dan kesetiaan seluruh keluarga Andai Tolan menanti dengan tenang sampai jenazah dan rombongan tiba. Tidak ada keluhan, inilah bukti kasih sayang di dalam Tuhan sebagai anak-anakmu, sebagai persekutuan, bahkan sebagai keluarga yang dulunya almarhumah juga telah racun bagi banyak orang dan beliau telah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pelayanan klasis Pulau Jawa. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hal ini menjadi kenangan manis bagi segenap keluarga sekaligus menjadi penghiburan bagi mereka. Ya Bapa, Engkau tuntun kami sekalian teristimewa keluarga yang setelah jeda sejenak ini akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Toraja untuk rencana selanjutnya pemakaman dari almarhumah. Kami mohon Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai rencana ini dan perjalanan ini. Semua ada dalam pantauan kuasa kasih Tuhan, jauh dari mara bahaya. Berikan konsentrasi kepada sopir sehingga tiba dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan sayang semuanya kami, baik kami yang ada di Makassar ini, yang akan kembali ke rumah masing-masing istirahat. Tuhan juga antar kami tiba dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sayangi kami Tuhan, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Pendeta. Ya, kami senang Ibu Pendeta yang sudah berdoa untuk kami semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita semua berduka dan kehilangan. Ya, kita atur kendaraan. Nanti om polisi ya yang di jadi kekuatanku selampu kada inang ande kusulai dokku dan adik-adik saya. Saya sengaja katakan ini kepada keluarga bahwa keluarga ini tidak mengecewakan kita. Mereka menjadi berkat yang luar biasa dan mama itu begitu luar biasa sampai sakit masih luar biasa. Masih sangat memberi inspirasi bahkan ketika setahun yang lalu datang di Makassar. Dalam keadaan yang sakit masih luar biasa. Aku salam pokade, begitu baiknya dan ya doakanlah kita semua, kita berdoa supaya semua sehat dan semua mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari kedua orang tua kami ini dan adik-adik kami. Tadi ada om polisi bilang, Budaliu berwiran natu mama lady, solah papa lady. Kenapa? Karena pintu itu polisi, Toraya, Male masih bola si Capa, itu selalu datang di rumah. Selalu datang kumpul-kumpul di rumah. Setiap keluar, pasti lari ke situ. Jadi, ya, itu juga kelebihannya. Kalau kemana-mana, ya dan kami kemana-mana, kalau ada masalah di jalan atau apa dengan polisi, selalu tanya, kamu perwira dari si Capa ya? Oh ya. Pasti langsung selesai itu karena mama lady ini begitu luar biasa. Kuresumanga solanasang, kuresumanga. Tuhan memberkati kita semua yang mau berangkat. Mari kita berangkat bersama dan yang mau kembali ke rumah Tuhan juga memberkati.
tiba-tiba. Samara. Oh. Dewi Wanda. Wih, istimewa. Cinta dan kasih sayang kita. Kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang kita sampaikan. Kembali kepada pagi hari yang Engkau karuniakan ini Bapak kekasih dalam sorga. Kami datang menyebut nama-Mu yang kudus. Mengakui Engkau Allah dan Tuhan kami. Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau tahu keberadaan kehidupan keluarga ya Allah. Kami semua bersama keluarga dalam suasana duka cita yang mendalam. Oleh karena Engkau telah memanggil pula orang yang sangat kami cintai, orang yang sangat kami kasihi. Tapi bukti nyata penyertaan dan kekuatan daripada-Mu Bapa. Bumi hingga tanah Toraja ini nyata keselamatan pemeliharaan yang Engkau boleh nyatakan sehingga kami boleh tiba dengan selamat nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kami percaya kekuatan dan penghiburan itu akan terus dinyatakan berkaitan dengan kehidupan keluarga jemaat dan kami semua. Nama Tuhan yang dimuliakan. Sekali lagi sebelum meneruskan perjalanan ke Tapakude Tuhan, kami boleh menyatakan syukur ini. Kami akan menerima berkat Tuhan yang memberkati kami, agar dari dalamnya semangat dan kekuatan baru boleh menjadi milik kami. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami yang kami persembahkan dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Thank you.
bisa lihat. Hei, indah, indah, indah. Bisa kok ini dibuka aja sebelumnya biar bisa lihat. Iya, buka aja. Iya, jadi bantalnya biar keluar dulu. Berat banget. Hei, indah. Ini mesti ada. Ini ada. Ada.